Tahukah Anda, tanpa kepala, kecoa bisa hidup selama 9 hari. Begini alasannya. Apa yang muncul dalam kepalamu jika mendengar kata kecoa? Serangga yang satu ini memang banyak dibenci. Kecoa dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, tahukah kamu bahwa kecoa merupakan binatang yang paling tangguh? Serangga berdarah dingin ini terkenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, ia bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan, kalau kamu memenggal kepalanya, kecoa pun masih bisa bertahan hidup setidaknya selama 9 hari. Kok bisa? Kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang terdapat di tiap segmen tubuhnya. Otak kecoa tidak mengontrol fungsi ini. Oleh sebab itu, serangga ini bisa bertahan hidup setidaknya selama 9 hari tanpa kepala. Nantinya, penyebab mereka mati adalah kelaparan dan kehausan. Karena tanpa mulut, mereka tidak bisa makan dan minum. Selain itu, ketika dipenggal, kecoa juga tidak akan mengeluarkan banyak darah. Ini disebabkan sistem peredaran darah terbuka yang dimiliki serangga Ordo Hemimetabola itu. Dengan demikian, distribusi darah ke seluruh tubuh tidak selalu melalui pembuluh darah, melainkan dapat secara langsung menuju ke jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh. Diperkirakan telah ada sejak zaman karbon, 350 juta tahun yang lalu, kecoa memang terkenal akan kemampuan beradaptasi dan bertahan hidupnya. Bahkan, serangga ini dapat bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, pada Perang Dunia Kedua.